Pernahkah kalian merasa ingin mencapai tujuan setinggi mungkin? Sama halnya seperti mendaki gunung, dalam matematika kita bisa menemukan puncak tertinggi dari suatu permasalahan. Yuk, kita cari tahu bagaimana cara mencapai nilai optimum ini. Bayangkan seorang pengusaha yang ingin memaksimalkan keuntungan atau petani yang ingin memperoleh hasil panen terbaiknya. Bagaimana pengusaha menentukan jumlah produksi optimal? Bagaimana petani memilih kombinasi pupuk dan air yang efektif? Ini semua tentang nilai optimum. Dengan mempelajari nilai optimum, kita bisa mengambil keputusan rasional, seperti memilih paket internet yang tepat, atau merencanakan anggaran belanja. Ini juga membantu memecahkan masalah optimasi di bidang ekonomi, bisnis, dan ilmu pengetahuan. Nilai optimum adalah solusi terbaik untuk suatu masalah. Ini melibatkan fungsi objektif dan daerah penyelesaian. Dengan grafik, kita bisa memvisualisasikan dan memahami konsep ini lebih mudah. Setiap masalah itu adalah tantangan baru yang menunggu untuk dipecahkan. Dengan memahami konsep nilai optimum, kita dapat menemukan solusi terbaik untuk berbagai permasalahan. Yuk, terus belajar dan berlatih agar semakin mahir. Ayo, coba soal-soal lebih banyak dan pelajari materi ini lebih dalam.